and it was so wonderful. My life changed, there's no more anxious in me. I will enjoy my whole life all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara, biarlah kiranya pada siang hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan bersyukur kita sudah menikmati sepanjang tahun ini hingga kita boleh ada di ujung tahun ini. Bapak Ibu Saudara, kita masih ada di tempat ini itu karena perkenanan Tuhan, amin. Mari bersama-sama siapkan hatimu yang terbaik, biarlah kiranya firman yang akan kita dengar boleh menjadi jawaban buat setiap kita. Haleluya. Pintu surga terbuka, lahir sang penebus, Raja surga mulia, teranglah tiba, mengalahkan ke surga mulia, terang
selalu ada dalam semua musim hidup kita. Boleh bersama saya melihat tangan-tangannya terangkat. Sama-sama naikkan puji ini dari hatimu. Haleluya, ku diselamatkannya. Haleluya, ku di kembali semangat kami dan roh kami menyala-nyala. Sehingga pada Natal tahun ini, ulang tahun yang ke-17, ada satu Tuhan terjadi ledakan rohani. Sehingga kami bukan menjadi orang Kristen yang emosional rohani, tapi mempunyai prinsip hidup dalam kebenaran yang sejati. Sehingga hari ini kami meninggikan namamu, melebihi dari setiap masalah persoalan yang kami hadapi. Kami percaya kuasamu tetap Tuhan nyata dalam hidup kami. Supaya kami menjadi dewasa dalam kehidupan kami. Memberkati umatmu, membuka hati kami untuk firmanmu. Tuhan, kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan. Mereka dalam masalah. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Supaya hari ini setiap kami Tuhan yang meninggikan namamu, kami boleh percaya dan mengandalkan nama itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Merry Christmas. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Lagu itu tadi dikatakan, nama di atas segala nama. Nama yang suci, yang menguduskan kita semua. Saudara, bahkan dikatakan bahwa ketika Yesus turun ke dunia, dia mengosongkan ke Allahnya.
dan mengambil rupa seorang manusia dan menjadi hamba dan merendahkan dirinya sampai taat mati di kayu salib. Oleh sebab itu dikatakan Allah Bapa meninggikan nama Yesus. Meninggikan nama Yesus. Allah itu meninggikan nama Yesus. Terus kita ini siapa yang mau merendahkannya? Dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus, semua yang di langit, di bumi, bawah bumi, berlutut, bertekuk lutut, dan menyebut Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Ada juga orang Kristen hari ini, aku percaya Allah, Elohim, sama. Tapi sorry, Yesus harus dibawa. Bayangkan, Allah sendiri meninggikan Yesus. Loh kok kita ini merendahkan? Loh aku percaya sama Allah kok. Kata Allah, kamu percaya Allah? Aku sendiri meninggikan Yesus kok kamu merendahkannya? Kamu memakai namaku Allah, tapi kamu punya Allah dalam pikiranmu sendiri. Demikian juga agama-agama terbentuk menyebut nama-nama Allah tapi menolak nama Yesus. Karena ada agama-agama, Yesus tidak pernah mendirikan agama. Dia mendirikan kebenaran dalam hidup kita. Akhirnya kita jadi agama Kristen. Terus kita berdebat, benar salah. Tapi kita lupa untuk mengoreksi jalan prinsip kebenaran hidup kita. Kita akhirnya menjadi agamawi. Saudara, hubungan dengan Kristus sudah jauh. Sebab itu hari ini, mari kita meninggikan Yesus. Loh, saya sudah tinggikan. Firman Tuhan berkata kepada bangsa Israel, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Saudara, mungkin kita tidak. Tapi saya memberikan contoh. Yohanes 14 ayat 13 kau jadi buka. Saudara, mintalah dalam namaku, kata Yesus, maka aku akan memberikan kepadamu, supaya Bapa dipermuliakannya. Minta dalam nama Yesus. Semua doa kita, kita alaskan dalam nama Yesus. Nama itu mengusir setan, saudara. Nama itu menyelamatkan kita. Nama itu jawaban doa. Nama itu nama yang maha tinggi, nama kudus, nama mulia, maha agung, maha besar. Yesus telah mengosongkan kealanya. Maha besar, maha tinggi, maha kuasa itu ditaruh di surga. Dia turun, dia membawa nama Yesus. Kemudian dia meninggalkan kita, naik ke surga. Nama itu ditinggal kepada kita. Tapi nama ini mewakili maha besar, maha kuasa, maha tinggi, maha kudus, maha suci. Sebelum kita masuk ke surga, kemahaan Tuhan diberikan kepada kita melalui satu nama. Di bawah kolongan langit ini tidak ada satu nama yang olehnya kita selamat, kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Saya mau tunjukkan, saudara, selama sekian puluh tahun kita menjadi Kristen, tapi kita meremehkan nama Yesus. Kok benar, Pak? Enggak seperti itulah, Pak. Ketika kita tidak percaya dengan doa kita, itu sudah meremehkan nama Yesus. Loh, kok bisa? Saya lemah iman saya, Pak. Saya butuh dukungan pendeta, dukungan semua orang. Pendetanya berdoa, Tuhan, dia punya masalah, berkatilah, dan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Gak semangat, gak ada urapan, gak mungkin terjadi. Dia cari suara yang dalam nama Yesus. Waduh, kencang. Orangnya banyak, amin. Bisa terjadi. Jadi doa bukan karena nama Yesus, karena kekuatanmu, karena suaramu, karena semangatmu. Betapa meremehkan nama Yesus kita ini. Saudara, saya ingatkan hari ini, percayalah doamu, bukan karena kekuatan kita,
bukan karena dukungan doa orang lain, bukan karena suara lemah, bukan karena orang sedikit, bukan di tempat yang jelek, tapi doamu itu dialaskan dalam nama Yesus. Karena kita tidak percaya dengan doa kita, kita mengandalkan manusia, kita menjadi penipu di gereja. Terus kita pakai kekuatan sendiri. Ya kan saya lemah, Pak. Makanya lemah itu kamu berdoa. Kalau enggak lemah kamu enggak berdoa. Ketika kamu lemah kamu berdoa, kamu ngomong apa? Dalam nama Yesus aku yakin. Aku percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan dan orang percaya. Amin. Setelah itu pegang kepala. Gawat, betul enggak saudara? Munafik. Ya lemah loh, Pak. Walaupun kita lemah, imani nama Yesus itu. Katakan amin. Imani nama Yesus. Bukan karena kekuatanmu. Saya ketemu banyak teman. Pak Fengki, masalah. Gak usah besarin masalah. Kalau ngomong masalah gede-gedean gak ada pergunanya. Muliakan Tuhan. Oh kita gak pernah masalah, Pak. Coba ketemu orang. Orang datang. Aku mau utang ya. Ada utang 3 miliar. Belum bayar ini. Susah aku. Yang satu ngomong, berapa? 3M gitu. Oh, kamu tahu enggak aku? Utang 50M. Sambil susah, tapi banggakan utangnya. Loh, jujur ngomong. Munafik drama Korea. Drakor. Di gereja itu. Ngomongnya susah, aku susah 50M. Tahu enggak? Tapi gede ngomong 50M. Menunjukkan dia lebih besar. Enggak ada gunanya, Bapak Ibu. Mau besar-besaran masalah gak ada gunanya. Kita ada di dunia membesarkan nama Tuhan. Karena dia yang maha besar. Saya tanya teman saya. Siapa? Saya ditanyai. Saya percaya dengan doa saya. Waduh Pak Fengkir. Bukan karena kekuatan saya. Karena nama itu yang saya percaya. Di tengah kelemahan saya. Saudara. Nama itu yang membawa doamu sampai di surga. Tinggal dia mau jawab ya, tidak, atau setengah jadi, atau lebih. Selesai. Nanti kalau tidak, dia akan memberi tanda. Ini jalan yang benar. Amin. Sudah selesai. Tugas kita selesai. Tapi sayang kita tidak lakukan itu. Itu. Saudara, kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Satu hari contoh saja. Saya ini orang miskin, Pak. Orang susah, Pak. Saya punya saudara ada di Amerika atau Kanada. Saya mau ngomong kurang lebih 10 halaman. Tapi gak ada tiket. Bayar sewa aja susah, bayar tiket lagi. Gak mungkin, Pak. Mana suratnya? Bawa ke kantor bos. Kasih perangku, mungkin 7.500. Surat itu sampai enggak di Kanada? Halo? Sampai! Bukan karena kamu mampu ke Amerika atau Kanada. Karena perangku itu yang bisa membawa ke sana. Katakan amin dulu. Ketika kita tidak mampu, makanya kita berdoa. Jangan merasa karena kita mampu, kita berdoa. Karena kita tidak mampu, maka kita berdoa. Setelah kita berdoa, imani, hargai nama Yesus itu. Supaya kita menjadi Kristen sejati. Amin. Nama itu nama maha tinggi, nama maha mulia. Kita lihat dulu firman Tuhan, saudara. Kemuliaan namanya yang kudus, temanya. Kita doa Bapa kami sudah. Bapa kami di surga, dikuduskanlah. Ini Pantekosta karismatik, jarang ada doa begini. Setiap hari pagi atau malam kita sudah berdoa ini. Menguduskan nama Tuhan. Suatu hari, anakku, kamu 10 tahun sudah menguduskan namaku setiap hari 2 kali. Tetapi sayangnya, kamu tidak meninggikan. Loh kapan? Ketika kamu berdoa, kamu tidak percaya dengan namaku. Kamu hanya mempercayai kekuatanmu dan orang banyak. Hari ini kita harus berubah. Amin. Jangan jadi slogan, saudara. Tuhan sudah mau datang, rubah kekristenan. Itu harus dirubah semuanya. Makanya kita ambil satu ayat dulu.
2 Timotius pasal 2 ayat 19. Sebelum kita masuk, ini saya mau terangkan saudara, karena ini menyangkut tema bulan ini. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, jadi ketika kita sebut nama Tuhan, kita yakin doa kita. Katakan amin bro. Dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Dan di sanalah orang benar berlindung dan diselamatkan. Saudara. Jadi setiap saudara berdoa nama Tuhan, saudara mesti yakin dengan nama itu, bukan dengan kekuatan kita. Tapi ketika engkau sebut nama Tuhan, proses penyucian muncul. Tinggalkan kejahatan. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan tolong, aku mesti yakin nama itu. Dan aku mesti tinggalkan kejahatan. Itulah namanya setiap hari disucikan. Setiap hari, saudara, dikuduskan. Ketika kita menjadi percaya, kita dikuduskan oleh nama Tuhan itu. Tetapi dalam perjalanan hidup, dikatakan setiap hari kita akan disucikan. Melalui ketika menyebut nama Tuhan, tinggalkan kejahatan. Tidak mungkin kita tidak berdoa. Pasti ada berdoa. Tapi kejahatan masih nempel di badan kita. Itukah kekristenan? Ya, itu terjadi di seluruh dunia kekristenan. Tapi mulai hari ini tidak ada lagi. Kekristenan bukan agama, tapi perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Walaupun kita tidak suci, minimal kita belajar menguduskan dengan meninggalkan kejahatan. Tidak mungkin kita tidak jahat. Tidak mungkin. Mungkin ada sengaja atau tidak sengaja. Tapi kita harus bersihkan terus. Makanya muncul orang-orang yang hebat. Dikatakan pada hari terakhir, banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Saudara. Tuhan berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Mereka berkata, Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Melakukan mujizat demi namamu. Bernubuat demi namamu. Pada saat itu Tuhan berkata, terus terang. Enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, aku pakai nama Yesus, mengusir setan. Ketika kamu nyebut nama Tuhan, hargai nama Tuhan. Dan tinggalkan kejahatan. Banyak pendeta pelayan Tuhan melakukan mujizat, tapi tidak pernah meninggalkan kejahatan. Sebab itu siapa berseru nama Tuhan, hargai nama itu dalam doamu. Amin. Dan setiap kali nama Tuhan, tinggalkan kejahatan. Poin pertama, petunjuk Tuhan. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dia datang dari timur. Ini bukan orang biasa. Ini tokoh-tokoh besar. Sehingga kemudian saudara, kurang lebih 700 tahun atau 600 tahun kemudian, setelah dia datang, berarti dia mati. Orang Persia gempur Israel. Semua gereja dihancurkan. Ketika dia masuk di Bethlehem, dia melihat tiga wajah orang ini, Persia. Mereka diam sujud. Ternyata mereka bukan orang biasa. Raja termasuk tokoh rohani besar. Sujud, tidak menghancurkannya. Siapakah orang ini sampai datang kepada Tuhan? Karena ada petunjuk Tuhan. Saudara, di dalam kekristenan kita hari ini, banyak cocok, bukan karena disuruh Tuhan. Saya didatangi seorang pendeta 2-3 minggu lalu. Dia sudah gembalakan 20 tahun, gerejanya cukup maju, banyak pejabat di sana. Waktu pandemi, dia tutup gereja, dia online.
Dia kerja bagian komputer, kerja sendiri, istrinya juga kerja. Waktu dia pandemi online, 100 orang lebih yang dia layani. Ketemu sama saya, dia bilang, Pak, baru hari ini saya ketemu Pak Fengki. Saya sudah mundur dari gereja 3-4 tahun lalu. Saya buka online. Waktu online, saya mengikuti ajaran BES. Banyak orang kasih tahu, ini. Saya ikutin, Pak. Dan hari ini saya ketemu Pak Fengki. Boleh enggak saya bergabung pakai nama BES? Cukup sewakan hotel kecil, 3 juta. Jemaat itu akan datang online saya. Karena kami cocok. Saya bilang, oh iya, terima kasih. Kamu saya pindahkan aja di sinode kami. Kalau BES itu susah, men, kalau gabung. Bukan karena tidak mau. Pak, saya cocok, Pak. Saya bilang, kalau cocok, suatu hari kamu tidak akan cocok dengan saya. Saya sakit, saya lemah. Saya gak punya uang, saya marahin kamu. Dan kamu saat itu kuat. Kamu berkata, aku gak cocok. Tapi kalau kamu disuruh Tuhan, cari saya, kita ngomong lagi. Kalau kamu disuruh Tuhan, kamu walaupun saya susah, sakit, gak punya uang, saya bentak, kamu tetap akan jual sepeda motor, tetap untuk gereja. Orang lain berkata, ngapain? Aku disuruh Tuhan, Pak. Katakan amin dulu. Hari ini suami istri juga sama. Apakah kita menikah karena cocok? Kalau cocok, pasti gak cocok. Cocok itu pikiran kita. Selera kita. Berubah gak cocok. Tapi kalau disuruh Tuhan, sejelek-jeleknya suami, sejengkel-jengkelnya sama istri, apapun juga. Tetap. Sama dengan Yusuf. Sama Maria. Dia ngambil keputusan untuk menceraikan Maria. Sudah ambil. Saya ceraikan diam-diam. 101%. Bukan 100 lagi. Menceraikannya. Putusannya dia. Malaikat Tuhan datang. Hei Yusuf, anak Daud. Jangan ceraikan istrimu. Karena dikandung dari Roh Kudus. Namanya Yesus. Menyampaikan umat manusia. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Dia bangun. 101% keputusannya berubah menjadi 0%. Bukan soal cocok. Dia ambil Maria. Dengan semua risiko. Gak suka, mesti gak cocok. 101% putusan bulat. Berubah. Karena disuruh Tuhan. Hari ini saudara datang ke Kristen. Karena cocok ajaran Kristen. Kalau cocok, suatu hari gak cocok. Kalau disuruh Tuhan, tanggalkan pikiranmu. Keputusan yang 100% bulat, taruh. Ambil pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Lawan dirimu. Firman Tuhan berkata, sangkal diri pikul salib Bapak Ibu. Loh, kan aku miskin, bukan bicara itu. Untuk kamu menaruh pikiranmu. Supaya segala keputusanmu hilang menjadi nol. Dan keputusan Tuhan jalan, karena aku disuruh Tuhan. Amin. Engkau di gereja disuruh Tuhan enggak? Kalau disuruh Tuhan, ayo kita habis-habisan. Karena kita disuruh Tuhan. Enggak ada yang ngomong cocok, enggak cocok lagi. Tapi kalau saudara di base ini karena cocok, selagi cocok, ayo kita bangun bersama. Amin. Tanda dari Tuhan, orang majus tetap mengikuti. Sulit apapun juga dia datang, karena bukan soal cocok. Tetapi disuruh Tuhan. Banyak gereja orang karena cocok saja. Bukan disuruh Tuhan. Jadi kalau suatu hari saya ditinggal orang. Saya cuma ngomong, ya memang tidak disuruh Tuhan. Karena cocok saja. Kalau istri saya cocok sama saya, wah gawat. Guanta ganti cocoknya terus saudara. Tapi kalau disuruh Tuhan, sejajarnya kita. Kita tetap ikuti. Daging kita harus matikan. Mudah. Tapi susah dilakukan Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu jadi Yusuf. Jadi orang majus. Belum tentu mau. Kedudukannya tinggi, enak. Ngapain jalan jauh? Ngapain nyembah? Bayi lagi. Aku Yusuf. Cinta sama istriku. Cuantik bagus ini. Tapi waing. Bukan dari aku. Sorry. Tui puji. 100% tak tinggal walaupun baik.
diem-diem. Orang datang terusin, "Hah, gak bisa pak walaupun cinta." Tetap gak bisa. Banyak orang melawan seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata apa? "Aku benci. Kasihlah musuhmu." Hah, mau gak mau memang pikiran harus ditaruh dah. Makanya jadi Kristen yang luar biasa. Kalau kita lakukan bukan karena cocok. Gak ada pernah cocok sama Tuhan. Jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku, rancanganmu bukan rancanganku. Seperti yang tinggi di langit dan bumi. Jadi kalau kita ngomong cocok, seumur hidup gak akan cocok. Bapak, Ibu, percayalah saya. Dalam hidup kita, belajar kita taruh. Belajar hidup itu. Petunjuk Tuhan harus kita ikutin. Hal yang kedua, kita lihat ayat yang keempat sampai yang keenam. "Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, 'Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi.'" "Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." 7. "Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, 'Bila mana bintang itu dah nampak?'" Saudara, 8 sampai 8 aja. "Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, 'Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segala sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia.'" Hal yang kedua kita lihat, ada orang bertanya, "Yesus Tuhan?" Bukan, itu media luar biasa. Dan banyak kita lihat media akhirnya goncang. Kebodohan terbesar. Menjadikan gereja ibadah kita sebagai emosional rohani. Sehingga ada berita yang bagus, pengkhotbah yang ganteng, cantik, ngomongnya enak, mantep. Goncang. Emosional rohani. Kekristenan bukan emosional rohani. Prinsip hidup kebenaran. Amin. Mau digoncang-goncang tetap ikut Tuhan. "Oh, Yesus kok bukan Tuhan. Coba lihat. Loh, sejak bayi pun dia disembah oleh orang besar. Siapa dia kok bisa disembah oleh orang besar?" Katakan amin dulu. Kalau kita tidak percaya malaikat Gabriel berkata, kita tidak percaya malaikat Tuhan tidak pergi ke Efrata, kita tidak percaya malaikat Tuhan datang kepada Zakaria dan Elisabeth sehingga punya anak Yohanes Pembaptis, kita mungkin tidak percaya. Tapi kita lihat, tiga orang Majus, bukan orang Israel, datang jauh-jauh hanya menyembah bayi. Saudara, bayi disembah. Siapa dia disembah? Minimal tidak usah sembah lah. Lucu, angpau, betul. Ini sembah, saudara. "Oh pak, itu kan kebetulan orang yang ada di Padang Efrata datang menyembah Yesus juga." Katakan amin dulu. Apalagi kita hari ini. Saudara, ikutilah terus media yang perdebatan agama. Sehingga emosional murahani muncul terus. Otak kita berpikir terus bener gak. Kita harus sekarang mau belajar. Fokuskan kepada saudara jadi Kristen disuruh Tuhan atau cocok. Kalau disuruh Tuhan, gak usah mikir cocok gak cocok. Terlalu luas firman Allah ini. Kalau diomong satu menit gak selesai. Amin. Oleh sebab itu ada perubahan. Saya ceritakan satu saudara. Ketika kita menjadi Kristen, kita harus berkarya karena nama Yesus itu. Amin. Nama Yesus, kita harus berkarya nama Yesus. Itu yang kita harus hidupkan di dunia ini. Dalam kehidupan kita. Di negara Tiongkok, ada suami istri yang bahagia. Punya anak satu, lucu. Mereka pergi ke gunung. Wisata. Naik kereta gantung. Tinggi sekali. Lihat kotanya. Anaknya masih 1 tahun. Ya, 1 tahun lebih. Saudara, kereta gantung isinya cuman 15 orang, diisi 30 orang lebih. Wah, enggak apa-apa, saudara. Tengah jalan, putus kabelnya, overweight. Putus,
kencang sekali turun ke bawah kereta gantungnya. Mama ini tetap gendong anaknya. Impit-impitan. Suaminya datang, ngerangkul mamanya, bopong anaknya juga. Saudara, dengan pikiran, kalau jatuh doang, putar-putar, anak tetap dilindungi. Jatuh, bah! Terbanting. Semua mati. Kaki amblas semuanya. Tidak ada yang hidup. Hanya ada satu anak yang dilindungi waktu itu. Papanya sudah putus kakinya. Tetap mamanya sama gini. Saudara, satu mujizat anak itu hidup karena didekap. Orang mendekat berita ini menangis. Ada orang kaya mengambil anak ini. Diadopsi lah anak ini. Orang kaya mengadopsinya. Anak ini umur 23 tahun kemudian. Dia tahu kisahnya. Dia kaya dari orang tuanya. Tapi dia tidak mengambil kekayaan itu. Dia menyanyikan lagu. Mengisahkan betapa ayah ibunya mati untuk dia. Kisah itu lagu Mandarin, bukan rohani. Semua orang di mana-mana menangis semuanya. Lagu itu menjadi terkenal. Dia kaya, saudara. Bukan karena orang tuanya yang mengangkat dia kaya. Tapi karya dia dalam hidupnya. Tahu gak saudara, kita di dunia ini. Dunia ini jatuh. Tapi Yesus mendekat kita. Dia mati untuk kita. Saudara, kita hidup hari ini. Apakah saudara mau memuliakan nama dia? Amin. Atau tetap meratapi nasib kita? Anak yatim piatu. Dia bisa menjadi terkenal. Semua penyanyi yang di Tiongkok, yang top-top, keluar air mata. Satu lagu itu membuat dia melejit menjadi penyanyi yang terkenal. Hanya mengisahkan waktu dia kecil. Dia tidak tahu apa-apa, dia hidup karena papa mamanya mati untuk dia. Kita ini hidup karena Yesus mati untuk kita. Apa karya kita hari ini? Cuma ribut di gereja. Doa untuk kepentingan kita. Saudara, kita mesti mengubah Bapak Ibu. Ini tidak ada pesan lagi. Kita harus bergereja yang benar. Waktu kita singkat sekali. Kalau kita terus jadi Kristen yang seperti agamawi, sayang Yesus telah mati bagi kita. Kita hanya cuma menerima keselamatan itu. Kita hanya percaya diselamatkan. Tapi kita tidak pernah hidup di dalam kebenaran hidupnya dia. Oleh sebab itu hari ini, kita lihat dulu. Kolose pasal 3, ayat 15-17. Kita lihat dulu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Siapa yang memerintah hati kita sekarang? Makanya masalah ada muncul, persoalan muncul, kehidupan kita terus bersilih ganti masalah. Ketika kita dapat proyek, wah senang, besok susah, lusa susah, pegawai ini, pegawai itu, macam-macam. Tidak ada damai, sukacita dari dunia. Makanya kesusahan sehari cukup sehari, sampai mati baru berhenti. Tapi kita ngomong, oh ikut Tuhan ya, ada damai. Omong kosong, slogan kosong, drama Korea. Kita selama ngomong begitu, selama hidup kita jadi Kristen, tidak ada damai, sukacita. Itu cuma slogan. Saudara, jujur ngomong, siapa yang memerintah hatimu hari ini? Susah, duka cita, masalah persoalan. Padahal yang memerintah itu bukan kita. Bukan masalah. Masalah muncul. Kenapa muncul? Aku pendeta baik, aku suci, aku kudus, tidak berbuat. Kok ada terus Tuhan? Kata Tuhan, itu memang ada dari dunia. Supaya kamu introspeksi diri, nak. Apakah di dalam hatimu masih ada damai? Apakah damai itu dominan di hatimu? Ternyata tidak ada, Bapak Ibu. Masalah muncul terjadi lagi. Hari ini untuk melihat masalah besar. Masih ada damai, Tuhan. Puji Tuhan.
masih ada sukacita. Sehingga kita bersyukur. Jangan mau dijajah oleh masalah terus. Seumur hidup sampai mati pun kita akan punya masalah. Walaupun masalah ada, kita harus dibebaskan. Bukan karena masalah tidak ada. Karena damai sejahtera Kristus turun padamu. Memerintah hatimu, dia berkuasa. Seperti dia berkata kepada Yusuf, jangan kamu ceraikan anak itu. Istrimu, dia ambil karena memerintah. Segala keputusannya dia buang. Segala kesusahan hatimu, pergumulanmu tetap ada. Tapi menangkan damai itu yang memerintah hati kita. Ayat selanjutnya 16-17. Supaya kita tahu ayat ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Bukan keluh kesah lagi. Kita kerja dalam kesenyapan tanpa komentar. Muliakan nama Tuhan, itulah satu pekerjaan yang luar biasa. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Jadi memuji Tuhan. Mengucap, saudara. Kalau enggak mengucap syukur percuma. Memuji Tuhan, melayani. Kalau enggak ada perkataan Kristus merintah hati kita. Bukan bojai, capcai juga enggak ada gunanya. Kita jujur ngomong, saudara. Kita harus buka-bukaan hari ini. Nah. Kita di Kristen cuma di mulut, Bapak Ibu. Mari hati kita rebut kembali. Katakan amin dulu. Kita harus rebut kembali hati kita. Kita berjuang sampai mati. Pendetamu sama berjuang. Bukan berarti hebat. Bukan kekristenan umum. Kita harus berubah semuanya. 17 kita baru tahu. Apa yang kita kerjakan. Hendaklah kita lakukan seperti kepada Kristus. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Mengucap syukur. Karena ada damai. Masalah begitu banyak. Gak bisa terhitung. Tapi damai melebihi daripada masalah. Masalah itu sampai dikubur. Kesusahan sampai dikubur. Damai melewatinya sampai di surga. Mengapa? Suara kesusahan yang fana di bumi ini bisa mengalahkan damai yang kekal dan sukacita. Karena kita diikat, diperbudak. Letakkan pikiranmu. 101% keputusanmu menjadi 0%. Keputusan Tuhan yang menurut kamu 0% menjadi 100%. Sebab itu kita menyembah dia. Karena kita memang takluk. Terus kita ayat Matius tadi. Ayat 9 sampai dengan terakhir 12. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka. Dan lihat bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka cintalah mereka. Bukan karena berkat, saudara. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi. Supaya jangan kembali kepada jalan Herodes. Maka pulang mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jangan pernah kembali ke jalan dunia lagi. Ketika engkau mempersembahkan dan menyembah Tuhan, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ketika engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, hidupmu bukan kamu lagi. Jangan kembali di jalan kamu. Kembalilah di jalan Allah. Amin. Tidak ada yang lain. Kekristenan harus dirubah melalui diri kita. Saudara, tidak boleh melalui cuma slogan. Oleh sebab itu hari ini mau tidak mau, mari kita tingkatkan iman kita. Hargai nama Yesus yang telah mati untuk kita. Natal ini kelahiran dia. Tapi lahir bukan karena dia mau. Dia lahir karena untuk kita. Saudara, hidup ini masih panjang.
setiap langkah kakimu yang salah. Hari ini ikuti bintang itu. Apa itu bintang? Saya tidak tahu, Pak. Dikatakan Daniel pasal 12. Orang yang benar. Yang menuntun orang ke jalan yang benar. Dia seperti bintang-bintang di langit. Saudara, jangan membenarkan diri, tapi tuntunlah orang ke jalan yang benar. Sambil kita di jalan itu, mari kita panggil berdiri, kita mau berdoa. Mari angkat tanganmu, kita pujikan. Ingat, bukan suka gak suka, cocok tidak cocok. Apakah kau disuruh Tuhan di gereja? Apakah kau disuruh Tuhan menjadi Kristen? Apapun keputusanmu hari ini harus diletakkan menjadi nol. Keputusan Tuhan yang nol menjadi 100%. Kalau mau cocok berarti pikiran kita masih dominan. Ketika ada masalah diizinkan terjadi untuk mengoreksi apakah damai itu masih dominan. Kita pujikan refnya ini, angkat tanganmu, percaya dengan doamu. Bukan karena kekuatan kita, karena nama itu. Sehingga kita menjadi Kristen yang kuat, tidak menipu, tidak bohong. Setiap kau berseru Tuhan, tinggalkan kejahatan. Itulah proses pembaruan setiap hari. Bukan karena kita punya karunia sebagai jabatan pendeta, tapi tinggalkan kejahatan. Karena nama itu nama kudus, nama di atas segala nama. Glory, haleluya. Nama. Kami hormati namamu yang tinggi, nama Maha Mulia, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Besar. Glory, haleluya. Tidak ada nama lain di bawah langit ini yang boleh aku selamat. Nama itu menjadi jawaban doa. Karena nama itu di segala nama. Di bawah
Haleluya. Kami datang kepada-Mu bukan karena kami cocok, tapi kami disuruh Tuhan. Kami datang di gereja ini, kami disuruh Tuhan. Mungkin ada yang cocok, yang disuruh maupun cocok. Selagi cocok, apalagi yang disuruh. Mari kita bangun habis-habisan. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala keputusan kami Tuhan, ego kami, kesombongan kami, kami taruh hari ini. Keputusan menjadi bulat dalam keputusan. Kau memberkati umatmu pada saat ibadah ini. Di ulang tahun yang ke-17. Kami sudah siap. Supaya kami boleh memuliakan dan berkarya atas nama itu. Terima kasih buat kesempatan kami beribadah di tempat ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah menguatkan, meneguhkan, mengajar setiap kami. Terima kasih juga untuk gerejamu yang baik yang Tuhan sudah sertai sampai saat ini. 17 tahun kami lalui. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, khususnya pekerja dan hamba-Mu di tempat ini. Sebentar sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, lengkapi kami dengan berkat-Mu Tuhan. Namun kami sebelumnya berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja Best yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu, jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggal-Nya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umat-Nya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, Amin. Because of the Spirit.